Ah, okey okey. Saya so, nanti boleh jalan pindah even lagi. Boleh boleh boleh. Cuma tripod ni leceh kau kau boleh pegang ah dua sebab aku tak handle kamera lagi. Ha. Baik-baik ni. So so pegang jelah ha. Pegang so slow macam tu ha. Sama aje. Ha. Sana belum. Belum on air, maksudnya office belum ambil lagi. Sekejap viewer pun baru 2 orang kan. Budin kan tu lah. Kau pakai dalam ni kan? Tu judi nombor ni. Yeah.
Ni, orang enggak kasi. Tak, memang aku baru punya. Aku tak pernah pulang lagi. Sebab kita hari ni dekat, yelah kan hari tu ada yang suggest beli yang macam tu lagi kan punya kan. Tak function lah benda tu. So yang ni yang pendek juga yang function. Masih tak tahu kalau yang macam ni pun nak beli yang macam mana. Yang tu pendek sangat lah. Apa? This line. Tulang ikan. Ah, dia terlalu nipis. So tak stabil lah. Lagi nipis daripada yang tu. So tak stabil lah. Ni nipis macam ni. Kawasan aku hari tu. Kukrit belakang Elok time sekolah dulu masih ni, Spain Mai. Pusat sekolah dekat Kukrit. Untuk kau tahu tempat tapak IKEA tu. Ha? Tu lah, tu rumah aku dengan sekolah aku. High Town semua kan. Dah pergi lah TRX Mall. Ha? TRX Mall orang kata lama. Penat gila. Sebab so, mall ni besar, besar. Tapi macam nak masuk ke macam Zuarifin lah brother. Asal? Kan? Macam Zuarifin kan? Asal tak? Brother ni ada lah gaya sikit kan? Kan? Ni siapa? Dia yang kampung minat ni ni lah, Ustaz Amin ni. Baik-baik. Thank you.
Ini dengan saya. Tunggu-tunggu, Pak. Ini yang mesin. Mesin.
Kau tengok game. Oh, ada. Okay, ha, sekejap. Okay. Alright, okay. Ha. Broking pula kan. Sini-sini. Kau duduk, di depan. Okay,
kita buat panel visi sini ya. Ni memang besar tak? Kan tak nampak? Kita belakang kembali ke depan pula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua wartawan yang datang pada pagi ini. Pada pagi ini saya dan rakan-rakan NGO yang mewakili lebih kurang 48 pertubuhan Islam bukan kerajaan. Hari ini adalah sambungan daripada press conference kita pada minggu lepas berkenaan dengan kenyataan YB Nghe Kuham. Menghantar memorandum bantahan kita kepada parti DAP. Kita minta berjumpa dengan Setiausaha Agong YB Anthony Lok. Tapi sayang hari ini bukan saja beliau tidak hadir, malah sawut satu orang pun kepimpinan DAP tidak hadir. Dan malah kita tak diberikan masuk dalam pejabat pun, hanya jumpa di pekarangan pejabat saja. Bagi saya ini satu tindakan yang sangat tidak wajar, tidak profesional dan bukan melambangkan sikap seorang member of parliament yang sepatutnya mendengar suara rakyat. Kerana kami datang ini mewakili 48 NGO ini, bukan sikit tapi ribuan suara rakyat orang Islam. Jadi ketidakhadiran pimpinan DAP menunjukkan sikap konfrontasional yang mereka selalu ambil. Satu. Yang kedua, maknanya mereka mengiktiraf apa yang dibuat oleh Kuham ini. Dan yang ketiga, bagaimana layanan mereka terhadap orang Islam, orang Melayu. Jadi ini bagi saya satu gambaran yang tidak baik bagi sebagai parti yang dominan dalam negara ini, sebagai MP yang sepatutnya mendengar suara rakyat. Tetapi hari ini menunjukkan bagaimana sikap mereka yang begitu berat sebelah dan menyokong sebenarnya apa yang disebut oleh pemimpinan mereka. Walaupun mereka telah minta maaf, mereka mengatakan menafikan itu hanya pandangan peribadi. Tetapi YB Nghe ini bukan kali pertama. Dah banyak kali dicakap sebelum ini yang kita lihat cuba nak mencampuri tentang hal awal Islam. Jadi sebab itu dalam memo kita hari ini, kita minta DAP ambil tindakan disiplin kepada YB Nghe, termasuk kemungkinan memecat beliau daripada parti DAP. Kerana beliaulah yang telah merosakkan perpaduan dalam kaum ini, dalam negara ini. Jadi ini satu yang sangat serius. Kalau tidak kami tak datang pada hari ini, kalau tidak NGO-NGO Islam tidak datang pada pagi ini, buang masa kami. Jika perkara ini perkara yang remeh, tak cukup dengan minta maaf, tidak cukup dengan kata ini pandangan peribadi. Kerana ini bukan kali pertama. Dan sikap hari ini menampakkan sebenarnya mereka seolah-olah menyokong sikap ini. Kita datang dengan diplomasi, bukan kita datang demo, bukan kita datang merusuh. Malah hari ini kita datang, pihak keselamatan lebih ramai daripada kita sebenarnya. Kita hanya hantar memorandum. Kita datang secara baik. Itu sikap berdaya orang Melayu, berdaya orang Islam, berdaya orang Malaysia. Tetapi kita disambut bukan saja di luar, malah oleh pegawai rendah saja. Saya ingat kerani je yang sambut kita. So inilah sikap DAP yang sebenarnya tidak wajar diterima lagi
oleh rakyat Malaysia Suran dalam memimpin. Kan? Jelas mereka bukan nak dengar suara rakyat pun, tetapi untuk kepentingan mereka sahaja. Jadi itu statement saya, memorandum yang kita hantar pada pagi ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada pihak keselamatan yang begitu prihatin terhadap concern terhadap agama bangsa kita pada pagi ini, yang telah mengawal kita dengan baik. Dan saya telah beritahu tadi pihak keselamatan bahawa kita datang ini hanya untuk menyerah memorandum sajalah. Bukan demo. Jadi bukan nak demo. Jadi saya minta Allah ada sahabat lain untuk bercakap tambah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada rakan-rakan media, semua pimpinan gabung yang mewakili 48 NGO yang dipimpin oleh Tuan Haji Aminuddin Yahya. Kita baru saja selesai menghantar memo kepada pemimpin DAP. Pertama, saya nak ingatkan kepada pimpinan DAP, anda mahu undi orang Islam dan anda menipu orang Islam dengan mengatakan bahawa anda menghormati hak-hak orang Islam. Tetapi apabila pemimpin anda berlaku menghina dan mencampuri urusan orang Islam sehingga menggugat hak raja-raja sebagai ketua agama kami, yang di-Pertuan Agong sebagai ketua agama dalam negara kita, menggugat hak Islam dan umat Islam dan melanggar perlembagaan, melanggar berbagai hak kami. Saya boleh kalau nak ulang balik kisah 22 bulan dulu yang rakyat menolak tanpa pilihan raya. Rakyat menolak kerana ragam yang dibuat oleh pimpinan DAP. Apa yang mereka tidak kacau kita? Tulisan Jawi dia kacau kita. Himpunan hidupkan ideologi komunis mereka buat di Kajang. Mereka tanah, penceroboh tanah di Pahang, mereka support. Apa yang mereka tak buat? Signboard tulisan Jawi yang dibuat oleh kerajaan Pahang, dibantah, dicabar di mahkamah. Mahkamah Tinggi Kuantan. Cabar titah yang tuan, Sultan. Apa yang DAP tak buat? Menghina orang Islam, mencampuri urusan-urusan syariah. Perundangan hak-hak orang Islam. Menghina orang Melayu. Dan macam-macam lah. Kalau nak diulas terlalu banyak, rentetan itu mungkin dah berpuluh-puluh. Cuma, saya nak ingatkan, anda menipu lagi orang Melayu. Dan saya nak beritahu kepada mereka-mereka yang terlibat, kononnya berjuang, DAP ini memperjuangkan hak sama, memperjuangkan kononnya DAP ini baik. Hari ini kita nampak jelas, mereka belum lagi bertaubat, mereka belum lagi berubah. Dulu kita ingat bila raja-raja Melayu menerima kerajaan ini, yang disertai oleh DAP, kita ingat DAP tak muncul keluar. Sebagaimana resis mereka ketika kerajaan 22 bulan yang lalu. Tetapi nampaknya setelah setahun mereka bersembunyi, disembunyikan, dan hari ini mereka dah keluar. Dan kenyataan-kenyataan biadab seperti ini kita dapat lihat mereka tetap pertahankan. Dan hari ini kita datang cara baik. Kita tak pernah apa nak membuat orang Melayu ni cukup beradab. Cukup baik. Macam mana kau hina pun kita tak ada pergi hambat, pergi halau. Tak ada sebagaimana orang Cina di Cina, kalau orang Islam habis serang madrasah, habis orang Cina akan dianiaya, apa orang Islam Cina akan dianiaya. Tapi kita tak buat macam tu. Kita di Malaysia ni walaupun kau orang hina, walaupun kau orang buat macam-macam kat kami, kami tetap bersabar. Tetapi sampai bila? Dan inilah yang kita lihat pada hari ini, yang kita paling bimbang adalah kerana campur tangan dalam urusan agama kami ini membabitkan kepada kuasa duli-duli tuanku yang di-Pertuan Agong dan juga Raja-Raja Melayu sebagai ketua agama bagi negeri dan dalam negara ini. So, bila sudah melanggar kepada titah tuanku dan melanggar titah yang di-Pertuan Agong, dan ini bermakna anda sedang berperang dengan pemerintah tertinggi dalam negara kita. Anda bukan berperang dengan umat Islam lagi. Jadi sebab itu kita minta duli-duli tuanku bangkit dengan tegas untuk mempertahankan agama ini. Kerana tuanku bersumpah dengan nama Allah untuk mempertahankan agama Islam dan rakyat, hak-hak rakyat Islam dalam negara ini. Maka sebab itu tuanku kena wajib pertahankan. Dan anasir-anasir yang cuba menggugat kuasa tuanku, pemegang taruh agama, dan juga kepada umat Islam, pemegang taruh agama seperti Majlis Agama Islam negeri-negeri, maka wajib dipertahankan. Dan sebab itu kami bukan dalam kumpulan-kumpulan seperti yang diwawarkan kononnya kami ini politik. Tidak. Kami adalah NGO check and balance independent. Dan kami membuat check and balance ini sejak kerajaan zaman Tun Mahathir dulu dah. Sehingga kerajaan sekarang ini, kita tidak pernah berubah membuat check and balance dan menegur di mana kelemahan ini. Dan kita melihat setiap
siapa pemenang dari dulu sehingga hari ini. DAP, pemimpin-pemimpin dia konsisten untuk mengganggu, menghina dan menceroboh hak-hak Islam dan umat Islam dan orang Melayu dalam negara ini. Ini terbukti, banyak bukti. Jadi sebab itu hari ini kita amat sedih kalau anda berani bercakap besar di parlimen, bercakap besar dalam statement pemimpin DAP. Kenapa hari ini nak terima memo, nak berdiskah dengan kami, anda hanya menghantar kerani. Eh, pemimpin DAP tak ada pemimpin ke? Mana pemimpin DAP yang suara garang-garang tu? Mari jumpalah. Kita nego, kita bincanglah. Kita bukan bawa 100,000. Kita cuma beberapa orang dengan pasukan keselamatan yang ramai. Kita datang cara baik. Layan cara baik. Ini negara tanah Melayu. Ini negara umat Islam. Ini negara raja-raja masih lagi berpegang. Masih beragama Islam. Menteri-menteri masih beragama Islam. Jangan kamu layan seperti kami ni di negara China. Belum lagi dapat kuasa menyeluruh, kau dah biadab. Bagaimana kalau kamu memerintah dengan undi yang banyak? Pilihan raya PBT pula nak dibuat. Cuba bayang kalau kamu berkuasa lebih banyak, di mana kedudukan orang Melayu? Di mana kedudukan orang Islam di China? Kamu akan buat seperti rakyat Palestin dihambat oleh Zionis Israel. Jadi sebab itu kita tidak mahu perkara itu berlaku. Cacing naik ke mata. Kami tidak akan benarkan cacing naik ke mata. Sebab itu hari ini kita datang dan kita seru kepada tuanku, duli-duli tuanku, tolong serius, kerana ini pengalaman dan pemerhatian kami dalam NGO membuat check and balance ni. Kita dapati banyak statement-statement dan tindakan pemimpin DAP yang menggugat agama, bangsa dan tanah air kita. Yang kedua, kita minta kepada kerajaan yang ada sekarang yang mengangkat pemimpin-pemimpin DAP ni, ada yang berkata, oh, pemimpin DAP dah bertaubat, pemimpin DAP dah baik. Baik apa? Baik mentah mana baiknya? Ni lihat, dia layan kami macam anjing kurap kat pejabat dia. Baik entah mana, ceroboh hak tuanku, ceroboh hak raja-raja, ceroboh hak Islam, Melayu dan ceroboh tanah air kita. Tengok dia rauk faham tu. 500 penceroboh dah guna suhakam minta supaya diberi geran setelah menceroboh di parlimen. Jadi sebab itu kita lihat mereka jauh kata baik, bahkan mereka terus berperangai seperti apa, kumpulan yang tidak sedar diri dengan rakus tamak mereka nak menguasai negara kita. Jadi sebab itu saya minta sekali lagi, sesiapa yang mengundi DAP, bertobatlah kepada Allah SWT. Dan saya minta supaya akan datang ini, bangkitlah seluruh rakyat Malaysia, tolak DAP, bangkitkan tanah air kita dengan kedaulatan pemimpin-pemimpin Islam Melayu yang bertunjang kepada raja-raja, insyaAllah. Okay, assalamualaikum. Selamat pagi semua. Ringkas saja, saya percaya apa yang berlaku sekarang ni akan terus berlaku. Lepas tu akan minta maaf juga. Terus berlaku dan minta maaf juga. Ini berlarutan daripada dulu sampai sekarang. Tak kira pun DAP dalam kerajaan ataupun luar kerajaan. Konsisten. Parti chauvinis yang konsisten mengambil peluang untuk mengusik kepentingan Melayu dan Islam. Jadi sekarang ni elok-elok dia sebenarnya tidak jadi kerajaan, tapi dia sebabkan setengah pemimpin Melayu yang demi kepentingan diri, demi kepentingan kroni, sanggup untuk mengangkat DAP sebagai kerajaan tak pasal-pasal. Jadi ini saya nak salahkan pemimpin-pemimpin Melayu juga yang berada dalam kerajaan yang bersama DAP sehingga DAP boleh berkuasa. Ingat, kuasa-kuasa yang ada daripada kepada DAP bukan demi kepentingan Melayu dan Islam, hanya demi kepentingan perjuangan mereka untuk menjadikan negara ini negara sekular, Malaysia-Malaysia yang tidak akan ada kepentingan mana-mana pihak kecuali mereka yang mempunyai kekuatan di segi ekonomi dan juga segala kepentingan yang telah mereka kawal dalam negara ini sejak merdeka lagi. Jadi saya lebih nak salahkan pemimpin-pemimpin Melayu yang sanggup mengangkat DAP menjadi kerajaan yang ada sekarang. Tobatlah wabi-wabi Melayu, segera ambil tindakan drastik untuk memastikan DAP tidak lagi menjadi kerajaan. Terima kasih. Okay, last.
Ustaz lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya nak cuba ingatkan baliklah. Saya takut ramai yang tak tahu bahawa gabung yang diketuai oleh Tuan Haji Amin, kita telah menghantar pun surat kepada YB Log memaklumkan bahawa hari ini kita nak hantar memorandum. Kita ada adab kita. Kita ada tata cara kita. Tata kelola katanya. Dan kita dah maklumkan, bukan kita hantar hari ini serbu, tak ada. Kita hantar dan akhirnya mereka terima surat untuk kepada YB Log, dah diterima, dicop terima oleh pejabat DAP HQ. Dan hari ini kita datang seperti mana yang dijanjikan dalam surat tersebut. Akhirnya kita tak dilayan. Inilah sikap mereka yang sebenar. Pertama. Yang kedua, saya nak ingatkan kepada anda semua. Ini surat dia. Ini saya nak bagi tahu kepada anda lah. Surat yang memang kita dah hantar. Untuk maklum, hari ini kita datang. Cara baik. Cara tata kelola lah. Okey. Yang kedua, saya nak maklumkan. Takut ada yang ramai terlupa. Kenapa kami membantah permohonan maaf daripada YB Ngeh ni? Pertama sekali, beliau bukanlah ahli parlimen yang semalam baru dilantik. Jadi takkanlah mereka ataupun dia ni tak tahu ada MKI. Kewujudan MKI ni dah lama. Dah tahu dah tentang undang-undang syariah, undang-undang tentang agama Islam adalah hak mutlak untuk umat Islam saja menguruskan. Jadi takkanlah dia baru tahu. Itu yang kita marah sangat, yang kita tak puas hati. Dan bila dia minta maaf, dia kata dia khilaf. Khilaf ni perkataan dalam Islam. Bahasa Arab. Pandai pula cakap khilaf. Jadi kita nak bagi tahu, kita tak terima permohonan maaf dia dan kita nak tindakan seperti mana Tuan Haji Amin kata, paling tidak pecat kelayakan ataupun keahlian beliau. Itu saja daripada saya. Okey, terima kasih banyak-banyak. Ada lagi Ustaz? Okey, terima kasih. Ada apa-apa soalan? Apakah kesan terhadap parti-parti Melayu di dalam kerajaan setiap ini? Saya cadang UMNO supaya memikirkan dengan serius tentang keberadaan mereka dalam perpaduan ini. Kerana DAP, sikap DAP ini yang kita tahu saban hari, saban malam asyik nak mencampur tangan agama Islam, asyik nak menekan agama Islam. Macam saya katakan tadi, ini bukan kali pertama, dah banyak kali YB Ngeh ini dan juga yang lain-lain itu kan, termasuk dulu Rahmat Sami pun dah keluar DAP lah. Maknanya mereka konsisten untuk menekan agama Islam. Dan tindakan-tindakan yang disebutkan tadi, masalah mencampur tangan soal tanah, dengan soal macam-macam bahasa, Jawi pun ada masalah. Jadi saya harap lagi lama UMNO duduk dalam bersama dengan DAP ini, sebenarnya orang Melayu akan lagi terpinggir, agama Islam akan lagi rosak dan musnah. So fikirkan baik-baik apa tindakan yang harus mereka buat. Mereka pun dah pandai fikir. Ada kenyataan daripada keahlian DAP, adakah kesan memecat di parlimen juga? Ya, bila pecat DAP, dia jadi independen lah. Dia jadi independen. So, biar. Orang macam ni tak layak duduk dalam parlimen. Dia bukan mewakili suara rakyat keseluruhannya. Hanya mewakili DAP saja. Dia tak boleh jadi wakil rakyat pun macam itu. Tak boleh nama wakil rakyat. Kena pakai wakil DAP. Atau wakil Ngeh. Sedih tak ada suara pemimpin Melayu dalam kerajaan yang hentam. Tak ada pun. Jadi, kita berasa kecewa juga kenapa tidak ada statement yang keras daripada pemimpin-pemimpin Melayu. Akhirlah both debate of the ni lah kan, sama ada politician ataupun apa ataupun kerajaan. Kenapa ni statement yang keras? Okey. Okey. Okey, terima kasih banyak. Boleh ambil gambar? Boleh. Surat memorandum boleh. Ustaz. Siapa punya ni nanti mak? Terima kasih banyak.
Lencun je duduk pada bantal penuh kena dia. Ha. Dia macam. Kita macam. Kita jap pula kan. Sejam ke? Ha. Lambat 20 minit tadi. Tunggu dia. Ha. Tu geram tu. Gaya tu boleh. Boleh lah. Tak. Ada apa tak? Thank you.
Tak habis. Sini saya tadi pasti. Ya, boleh. Atau ada yang minta.